bis dipaksa berhenti semua guys ini. Bois banget ini. Adrian Mateis. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Oke guys, kali ini kita kembali lagi hunting bus. Dan kali ini spesial hari ke 6 lebaran atau H+5 lebaran tahun 2023 1444 Hijriah. Kali ini kita mau pantau arus balik bus dari arah Yogyakarta menuju ke arah barat, baik menuju ke Jakarta, Bandung, Bogor dan lain sebagainya via jalur Temanggungan atau via jalur tengah. Dan kali ini kita berada di daerah persawahan ini di tikungan S ya, kita anggap tikungan S di sini. Seperti apa keseruannya, bus-bus apa saja yang nantinya akan lewat di sini, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Jalan Jauh. Jalan-jalan makin jauh. Selamat menyaksikan. Oke, terpantau sudah ada Handoyo, ini armada tambahan. Oke, kita lihat bareng-bareng seperti apa aksinya ini. Armada Handoyo, langsung keresan ini guys. Keresan dengan bus pariwisata. Mepet banget, PO Jaya Mandiri. PO Handoyo pakai Legacy SR1. Sementara itu PO Jaya Mandiri ambil penumpang ini. Ada Murni Jaya ini 155. 155 berangkat mengisi angkatan pagi ternyata guys menuju Merak. Oke, kita lihat 155 ini menuju ke Merak. Angkatan sore biasanya nih. Sekarang mengisi angkatan pagi. Oke, sudah dibuka 2 bus tadi atau 3 bus dari PO Jaya Mandiri menuju arah Yogyakarta, kemudian PO Handoyo dan 155 dari Murni Jaya menuju ke Merak. Untuk pantauan arus balik atau arus lalu lintas ini di sini cukup ramai lancar, lumayan ramai lancar ini. Untuk cuaca juga lumayan cerah meskipun di sana mendung, tapi semoga saja ini sampai siang nanti ini tidak turun hujan agar hunting kali ini bisa berjalan dengan lancar. Handoyo seri B jalur Parung diberangkatkan. Oke, selanjutnya ada Handoyo ini seri B Jogja Poris. Tikungannya guys asli cakep banget. Armada tambahan dari PO Handoyo sebenarnya akan masuk ini. Berbodi SR1. Oke, bus livery bagus banget guys. Menjadi seri N2 berarti menuju Bogor. Langsung digaskan. Wah, jalur aslinya Pekanbaru nih guys. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan menuju ke Bogor. Edi Transport menjadi armada ini, penjemput ini sepertinya. Tidak ada penumpang ini karena memang dikhususkan untuk menjemput penumpang dari arah Yogyakarta yang akan diberangkatkan mungkin nanti sore. Oke, sudah terlihat 211 dari armada Murni Jaya lagi meliak-liuk ini di jalur yang sangat indah ini di daerah Temanggungan.
Oke. Langsung gaspol 211. Bermesin Hino. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. 141 jalur Bogor. Utara ataupun dari arah barat ini berbodi Evonex. Jalur Belitung Sumatera. Safari Dharma Raya berbodi Jetbus 12 SHD ini. Spesialis armada tambahan di mudik maupun arus balik dari PO Safari Dharma Raya. Dipaksa berhenti semua guys ini. Bois banget ini. Adrian Mataes. Ya benar, PO Handoyo ini armada tambahan. Untuk pagi ini dari PO Handoyo didominasi armada tambahan ya guys. Ini Glory. Langsung bermanuver, bye. Glory Truk Calvary. Satu empat enam ini sepertinya Boris. Ya benar, 146 bus. Langsung manuver kelak-kelok guys. Oke, armada Sinar Jaya ini masih meliuk-liuk ini. Ganteng banget guys. 20 RE. Disambung Edelweiss dari Safari Dharma Raya, ini kelas regulernya dari PO Safari Dharma Raya Angkatan Pagi menuju Parung. Cakep banget. Berbodi Gran Turismo dari Moro Dadi Prima. Salah satu armada boys Angkatan Pagi. P1 armada pariwisata ini menjadi armada tambahan. Oke, harus hati-hati. Wah, nekat itu, benar-benar nekat asli. Langsung kasih sikat di bagian kirinya guys. Wah, selalu berhati-hatilah pokoknya dengan kendaraan besar, kita jangan main-main. Baik kendaraan roda 2 pokoknya jangan main-main dengan kendaraan besar, karena mau bagaimanapun kita yang kalah. Jadi mending kalah. P1. Bus armada boys dari Safari Dharma Raya ini. Cakep banget guys. Armada tambahan.